juara lagu ke-34 Ahad 9 Februari 9 malam di TV3. You tak percayakan I ke? Macam mana I nak percayakan you? Dahlah you suruh kita berpura-pura bertunang. Lepas tu you sibuk main mata dengan Abang Malik. Camellia hanya di Samarinda TV3. Premis hiburan, lokasi berhayal. You can enjoy. You wait. You wait. Jami, mati lagi. Till you turn. It's so stupid. Disrespect our job, okay? Urin positif, helah dicari. Kalau kita tengok sekarang, keputusan kau punya urin positif, tak ada jenis ketamin. Secara jujur, memang kau dah... Tak ada ambil. Aku minum minuman saya tadi. Jadi macam mana kau punya... Aku dah tahulah. Saksikan laporan dadah Kelab Malam dalam 999 Selasa 9 Malam TV3. Ra, Dada minta maaf. Dada betul-betul sibuk kat pejabat tadi. Dada dah janji nak bawa Ara keluar. Dada selalu mungkin janji. Jangan mudah kita meletakkan janji terlalu tinggi jika kita tidak mampu untuk menunaikannya. Kerana tanpa sedar, banyak hati yang akan terluka. Menarik minggu ini, Jumaat ada sukan bola sepak bertongkat dan push bike. Serta berhibur bersama Mestika, Sarah Suhairi dan Arif Baran. Sabtu pula nak tempah barangan bayi di Angkrik Baby? Jom dengan food truck Chef Yang Jamil, tips pemilihan baju bersukan, berhibur dengan Opera House dan anak didik Kat Farish. Ahad, kulit muka kusam? Jom buat masker organik dan ketahui Helah Magis Hazrik. Semuanya di Borak Kopitiam TV3. Ya, apa benda pula yang Umi merepek? Benda yang betul ni Umi cakap ni, kenapa tak boleh terima kenyataan? Kalau betul Fia dah kahwin, buktikan depan Taufik. Mana suami dia? Mana Umi tahu? Seadanya aku di Akasia TV3. Tanyalah Ustaz Jumaat hingga Ahad. Jumaat selalu yang silap di dalam solat. Mungkin remeh namun mengundang tidak sah solat. Sabtu, adab berguru. Hormatilah mereka yang memberi ilmu. Ahad, Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya merosakkan kehidupan di muka bumi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru di TV3 dan TV9. Ku patrikan kau di dalam hatiku, menjadi peneman dalam hidupku. Penyanyi? Penyama? Kami mahukan anda! Sertailah uji bakat. I can see your voice Malaysia. Jangan lupa bawa kad pengenalan. Dan minus one. I can see your voice Malaysia. Jangan percaya apa yang anda lihat. Adik-beradik you semua ada kat situ. Pergilah. Kenapa you susah sangat nak terima adik-beradik you? Salah ke kalau I nak duduk dengan adik-beradik I? I dah bertobat. I dah bertobat dah. Lalu I tak buat dah lepas ni. Kalau betul-betul Lalong sayangkan Ayu, kita serahkan dia dekat polis. Saya akan pastikan setiap masa saya, setiap saat saya akan ada dengan awak. Kami awak nak jadi duda balik ke? Titian Takdir, Minggu Akhir. Astagfirullahalazim. Ni Ustaz tengok komen netizen ni dekat IG, komen kawan saya ni, dia kata apa? Kawan saya ni baru lahirkan baby dia. Lepas tu tengok netizen dia cakap apa. Ini satu lagi ni, melampau ni. Eh, tak boleh macam tu, betul. Sedang penonton, tulisan kita menggambarkan apa kata hati kita. Jadilah kita generasi IT yang berhemah dan positif. Hello, influenza. Masalah kesuburan?
Oh, kerusi keselamatan baby. Banyak ni soalan. Tapi jangan risau. Hello Doktor akan kembali ke kaca TV anda pada 2 Februari ini bersama saya dan 3 host baru berserta topik-topik menarik, perbincangan bersama pakar dan juga artis-artis jemputan. Setiap hari Ahad, 5.30 petang hanya di TV3. Yohanis, saya kenalkan Tengku Zaria. Bermula dengan perkenalan itu, hari demi hari, hati terpaut di panah cinta. Apa kata Hanis je yang jadi isteri saya? Ikatan telah terjalin, namun hati tak mudah untuk dimiliki. Dan apa ni? Saya rasa saya pun berhak buat keputusan hidup saya. Awak dah kecewakan saya sebagai seorang suami. Hati Perempuan, Selasa hingga Jumaat, 9.30 malam, hanya di TV9. Pelaksanaan Television Terrestrial Digital atau DTT akan dilakukan di Malaysia tahun ini. Set televisyen yang masih menggunakan siaran analog tidak dapat ditonton lagi setelah siaran digital dimulakan. Dapatkan decoder DTTV atau Smart TV DTTV yang dilengkapi dengan antena UHF. Layari www.myfreeview.tv untuk maklumat lanjut.